Bagaimana kita yang mengatakan kita mengikuti dan mencintai Nabi, kita tidak mengiktiraf dan mengikuti Nabi? Bro, kenapa tak guna ayat Quran, ayat hadis? Ya, boleh, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni kadangkala bila kita guna ayat Quran dengan hadis, kita okey, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita terlalu take it for granted. Okey, ayat tu pernah dengar, ayat ni pernah dengar. Tetapi saya nak membawa perspektif ini bukan kerana kita mendahulukan kata-kata orang kafir. Jangan fikir begitu. Saya bukan mendahulukan kata-kata orang kafir berbanding dengan firman Allah untuk menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia teragung. Tak ada masalah. Tetapi saya memilih dari sudut ini, tuan-tuan dan puan-puan, kerana ada kalanya untuk menjadikan kita sedar. Jikalau orang kafir yang tidak beriman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, boleh mengakui kehebatan Nabi, bagaimana kita yang mengatakan kita mengikuti dan mencintai Nabi, kita tidak mengiktiraf dan mengikuti Nabi? Maka di situ ada perbandingan untuk kita.